KKN Universitas Negeri Yogyakarta bersama kelompok Sadar Wisata Watu Piring, Padukan Jelok Kalurahan Pacarejo Semanu, adakan Festival Watu Piring. Festival ini merupakan salah satu kegiatan bersama antara mahasiswa KKN UNY dan Pokdarwis Watu Piring untuk merebranding destinasi wisata Watu Piring, yang dimana selama ini objek wisata ini hanya dapat dinikmati di siang hari dan menjadikan wahana untuk pusat kegiatan belajar masyarakat di Padukuhan Jelok Semanu ini. Kegiatan yang dilaksanakan di malam hari ini menyuguhkan beberapa kreativitas masyarakat Padukuhan Jelok yang tetap belajar walaupun bencana nasional non alam pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Selain itu, di kegiatan ini juga mengajak ibu-ibu dan pemuda sub Karang Taruna Padukuhan untuk menggerakkan roda ekonomi dengan menyediakan lahan untuk jualan selama kegiatan ini berlangsung. Festival Watu Giring 2020 merupakan kegiatan rebranding wisata Watu Giring yang tadinya hanya bisa dinikmati di siang hari. Nah, kita memberikan inovasi baru, memberikan opsi lain agar masyarakat itu bisa menikmati wisata ini di malam hari juga. Gitu. Tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan peluang ekonomi dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat di sini. Jadi, dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat itu lebih open-minded lagi dan juga bisa melihat peluang usaha di Watu Giring ini. Harapannya festival ini bisa diteruskan di tahun-tahun berikutnya ataupun di kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan juga kami berharap perekonomian masyarakat sekitar Watu Giring ini bisa terangkat dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan ini dalam rangka untuk mengapresiasi kegiatan belajar anak-anak selama pandemi dan juga ingin mempromosikan objek wisata Watu Giring. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kerjasama antara Pokdarwis Watu Giring yang berada di Dusun Jelok Pacarjo dengan KKN UNY 2020. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, kami ingin mengapresiasi kepada anak-anak Dusun Jelok yang telah bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan juga kami ingin mengangkat objek wisata Watu Giring yang ada di Dusun Jelok ini supaya lebih dikenal masyarakat luas, baik di Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia maupun mancanegara. Anas Nursiva dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.